Yo, what's up good people? Nah, sekarang saya dan tim Jasa Romeo lagi ada di daerah Jatinegara, guys. Abis nganterin bintang tamu Showtime dan luar biasa banget. Ketemu best friend si Alay dan ketemu Pak Kuncoro, ketemu teman-teman musik senang sekali. Ini mereka sangat luar biasa. Mereka penampilannya luar biasa, hebat banget. Pokoknya setiap Showtime yang ada di Cita sama Nova, kita akan uber terus pokoknya. Sangat terhibur sekali, luar biasa, keren. Bebe Jasa, Bebe. Makasih ada ya. Makasih kita selalu hadir. Iya, nonton Showtime-nya, diajak makan pula, dikasih bensin lagi. Oh my god, nikmat mana yang disukakan. Makan satu iga, guys. Iya. Langsung ke Alain, Alain. Alain. Iya bunda, ini aku lagi di Jembatan Hitam mau makan dulu habis nganter bintang tamu Miss Ade sama Miss Nova. Alhamdulillah hari ini saweran lumayan 10 juta. Alhamdulillah kurang 5.000 doang. Ini hari ini lagi pada kumpul, lagi pada makan habis Saudi Cafe Virgo. Pokoknya sukses buat Kak Virgo, buat Bante juga, semoga sehat terus buat Bante Karda. Terima kasih udah hadir setiap Adel bintang tamu di kafe selalu hadir. Terima kasih buat Babe, Caca, buat Aflani. Terima kasih. Thank you. Binul. Makasih, aku abis ngadain Adel show biasa. Aku selesai langsung dikasih mekok. Ketemu sama ini. Juragan. Kamu makan apa? Iya. Napa? Adel, lihat chat. Adel. Hai, kita lagi makan dulu. Ini tadi cuca morpuco ya, rame banget tadi makan. Kompak. Jadi, tunggu penampilan kita lagi di Hawaii di depan, kan? Iya, makasih. Halo, ya. Ya. Maha Harudang. Iya, Harudang. Well. Bu, saya ganteng kan, Bu? Ganteng, ya. Ganteng. Iya, masuk YouTube. Ya, Abang VJ. Orang lagi ganteng. Pokoknya, saya terhibur sekali. Saya belum menanti penampilan LG dari mana pun berada. Jangan lupa tanggal 24 lusa kita tampil di Manunggal. Kita tampil di Manunggal kali baru ya. Buat teman-teman yang mau datang mau nonton, ayo merapat. Bos-bosku merapat semua ya. Tanggal 24 kalau pengen serlok kan jawab gua di 0812-8181-1025. Gue serlok buat kalian lokasinya, oke? Ya, ketemu lagi kita sama abang ini. Papi makan.